teman-teman semuanya, kita jumpa lagi di acara Planet Science, A Journey into Science. Bersama saya Sarah. Dan bersama saya Karyo. Waduh kak, enak banget ya. Sekarang kita jalan-jalan lagi ke alam. Weh, sudah pasti seru, udah pasti seger juga. Tapi tau gak sih, kalau sebenarnya ada suatu hal yang gak terlalu terlihat di alam, tapi sebenarnya sangat bisa mempengaruhi kehidupan di bumi. Loh, apa kak? Nah, pas banget, karena kita sekarang mau bahas tentang medan magnetik bumi. Hah? Medan magnetik bumi? Yep. Apaan tuh kak? Kok Sarah baru denger sih? Masa sih? Ya maksudnya kalau misalnya medan magnet Sarah udah tahu, tapi kalau medan magnetik bumi Sarah baru denger tuh kak. Nah sebenarnya sih nggak beda jauh juga. Sarah udah pernah denger istilah atmosfer kan? Nah kan Sarah jadi makin bingung deh. Oh atau medan magnetik bumi itu semacam lapisan yang menyelubungi bumi gitu kak? Nah ini udah mulai nyambung nih. Nah untuk lebih jelasnya lagi gimana kalau kita simak aja episode kita kali ini? Yuk! Medan magnetik bumi dalam bahasa yang sederhana adalah medan yang menggerakkan kompas ini. Jadi medan ini membuat mengapa sebuah jarum magnetik akan selalu mengarah kepada arah kutub bumi. Nah, dari segi definisinya sendiri ini sampai sekarang masih banyak sekali perbedaan pendapat. Tapi yang jelas medan magnetik ini adalah sebuah medan yang diakibatkan oleh perputaran pada inti bagian luar bumi yang terdiri dari besi dan nikel. Perputaran besi dan nikel yang bersifat konduktif ini kemudian mengakibatkan terjadinya sebuah medan yang kita sebut sebagai medan magnetik bumi. Nah, medan magnetik bumi ini tidak hanya bisa dilihat di dalam bumi tapi juga di permukaan bumi seperti yang kita lihat pada kompas ini. Kemudian ini juga bisa dilihat pada bumi secara lebih luas termasuk apa yang kita sebut sebagai magnetosfer. Atmosfer dapat dibagi menjadi atmosfer atas dan atmosfer bawah. Ketinggian atmosfer bawah hanya mencapai 80 km. Di atas ketinggian 80 km, lapisan-lapisan atmosfer termasuk ke dalam atmosfer atas. Ionosfer, plasmafer, dan magnetosfer merupakan lapisan magnetoelektrik yang termasuk atmosfer atas. Bumi diselimuti oleh suatu magnetosfer, sebagaimana planet termagnetisasi lain. Merkurius, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Magnetosfer bumi ditemukan tahun 1958 oleh satelit Explorer 1 selama penelitian yang dilakukan pada masa tahun geofisika internasional. Sarah ada pertanyaan nih. Apa tuh? Sebenarnya bagaimana sih terbentuknya medan magnetik bumi? Terus apa fungsinya, Kak? Ada mau tahu? Iya. Nah, mending kita simak aja penjelasan yang satu ini. Jadi medan magnetik bumi ini adalah salah satu pertanyaan yang sangat penting dalam fisika. Bahkan kalau kita ingat, Einstein sendiri pernah mengatakan bahwa bagaimana medan magnetik bumi itu dibangkitkan itu merupakan salah satu dari 5 persoalan yang paling besar dalam fisika. Banyak ahli yang telah mempelajari hal ini, sekarang kita mulai bersepakat bahwa medan magnetik bumi itu diakibatkan oleh adanya aliran pada inti bagian luar bumi yang bersifat cair. Cairan pada inti bagian luar ini terdiri dari besi dan nikel yang bersifat konduktif. Aliran ini kemudian menghasilkan medan magnet dengan prinsip yang kita sebut sebagai prinsip magnetohidrodinamik. Bagaimana detailnya sampai sekarang masih menjadi bahan pertanyaan. Mengapa? Pertama, karena belum pernah ada yang masuk ke dalam inti bagian luar tersebut. Jadi sifat-sifat yang kita bisa perkirakan itu baru bersifat
dugaan. Jadi kita bisa menghitung tapi kita belum bisa memastikan. Kemudian hal yang kedua yang membuat masalah ini menjadi sulit adalah karena medan magnetik bumi itu bersifat dinamik tadi. Banyak sekali parameter yang harus kita masukkan pada saat kita mulai memikirkan bagaimana sebenarnya medan magnetik bumi itu dibangkitkan. Manakah di antara gambar fenomena alam ini yang disebut magnetosfer? Apakah A, B, atau C?